warahmatullahi wabarakatuh. Hello, who are you today? Okay, today is Tuesday, 22 September 2020. Okay, hari ini hari Selasa. Hari Selasa kita akan belajar angka. Di bukunya, buku kotak kecil, ada tulisan number. Kita akan belajar melengkapi angka 1 sampai 30. Siapa yang sudah bisa berhitung angka 1 sampai 30? Sudah bisa? Show your hand kalau sudah bisa. Oke. Kita akan berhitung dulu ya. Berhitung angka 1 sampai 30 dalam bahasa Indonesia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris sudah bisa semua? Pasti sudah bisa karena will be very good. Oke. Yuk kita berhitung 1 sampai 30. 1 until 30 in English. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay. Setelah berhitung kita akan melengkapi angka. Yuk kita lihat pertama ada angka berapa? Angka 1, 2, setelah 2 berapa? 3, tulis angka 3. Oke, 3, 4, setelah 4 angka 5. Oke, 5, 6, titiknya angka berapa ya ini ya? Abis 6 berapa ya? 7, abis angka 7, 8, terus 9. Setelah itu angka 10 dan yang seterusnya bisa dilengkapi sendiri di rumah ya karena anak-anak sudah bisa, sudah very good, oke? Okay? Dilengkapi sampai angka 30. Oke, okay? Terima kasih Kakak. Bye bye. Next, we will study with team animal and sub team pets. Minggu ini kita masih belajar dengan tema binatang. Subtemanya binatang peliharaan. Kemarin sudah menyebutkan ya apa aja hewan peliharaan. Ada macam-macam, ada kambing, ayam, kelinci, dan lain-lain. Ada ikan juga. Ikan termasuk binatang laut. Apa aja ya binatang laut tuh ya? Ada ikan, ada bulu babi, ikan pari, ikan buntal, ada bintang laut itu juga. Hari ini kita masih belajar dengan buku dengan tema binatang. Halaman 28 ya Kak ya. 28. Oke. Hari ini kita akan belajar menggunting dan menempel. Oke, siapkan gunting dan lem terlebih dahulu supaya nanti tidak bingung. Oke, kalau sudah, ini mana yang ditempel? Oke, yang ditempel ada dan digunting ada di halaman 47. Ini ada gambar bintang laut, ikan pari, ikan buntal, dan bulu babi. Oke. Siapa yang tahu ini shapes atau bentuk apa? Bentuknya bulat. Circle. Ini persegi atau square.
Ini persegi panjang rectangle. Oke. Ini persegi 6 hexagon. Oke. Kita buka lagi halaman 46. Nanti kakak boleh minta bantuan mama untuk menggunting dulu. Menggunting ini garis putus-putus yang warna pink. Boleh minta bantuan mama. Mama minta tolong diguntingkan nanti supaya bukunya tidak rusak. Oke, kakak. Setelah digunting, kalau sudah bisa sendiri juga tidak apa-apa, tapi hati-hati ya kak ya. Oke, next. Kita gunting sesuai dengan gambarnya. Oke, guntingnya di garis yang putus-putus ya kak. Hati-hati kalau menggunting. Oke, diluruskan. Kita ambil gunting, kita ambil lem, mohon maaf kak, lem dulu. Pertama, ini bulu babi, bentuknya circle, cari. Sudah ketemu saja ini. Oke, tempelkan dulu kak. Sesuai dengan garisnya ya kak. Boleh keluar garis. Diusahakan tidak keluar garis ya kak. Ditutup kembali lemnya. Tutup kembali dan dikembalikan ke tempat semula. Gunting dan lemnya. Jangan lupa kertasnya, sisa guntingan tadi dibuang di tempat sampah. Alhamdulillah, tugas hari Selasa sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you my student? I hope you always wonderful every day. Nah, today is, what day is today? That's right, today is Tuesday, 22 September 2020. Now, we will study science, please. Please take your science book 2, only book 2, hanya science book yang nomor 2. And then please prepare your pencil or marker, is okay, or spidol, it's okay. And open page 10. Okay, next, we will match the animals and their parts. Kita mau mencocokkan bagian-bagian tubuh animal. Okay? I guess you can do it alone. Ustazah tebak kalian pasti sudah bisa mengerjakan sendiri, ya? Okay, next. What's the picture? What's animal here? That's right. This is elephant. Look. Please find the parts of elephant.
Is this? Of course not, Us. How about this? Yes. Okay. I hope you can do it at home and keep spirit. Thank you for watching.